Jika di Gresik, superhero dikerahkan untuk menghibur pemudik, beda halnya dengan petugas kepolisian Resor Cirebon Kota. Menghibur pengguna jalan sambil berjoget untuk mengatur lalu lintas. Ya, siapa yang nggak suka joget begitu ya? Dan hal ini pun disebut oleh para pemudik sebagai sebuah tindakan yang efektif untuk menghindari rasa kantuk saat berkendara. Inilah aksi lucu yang dilakukan oleh AKP Tutu Mulyana, Kapospam Kedawung Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam mengatur lalu lintas di Jalan Pantura, Cirebon. Petugas kepolisian yang sempat viral dengan aksi jogetnya tersebut kembali memperlihatkan tingkah lucunya kepada para pemudik tahun ini. Aksi joget yang dilakukannya ini memadukan musik dangdut dan tarling pantura. Hal ini diharapkan dapat menghibur para pemudik dan tidak mengantuk selama perjalanan menuju kampung halaman. Aksi ini pun diikuti oleh sejumlah petugas relawan lainnya, seperti petugas pramuka dan anak sekolah. Masyarakat yang dari jauh itu mau dari Jakarta itu sudah sedar, jadi mungkin capek. Nah, dengan kecapean ini makanya saya menghibur, supaya masyarakat itu semangat, melaksanakan tujuannya dari pos Kedawung. Rencananya, petugas kepolisian Resor Cirebon Kota akan terus menghibur para pemudik dengan cara berjoget jika terjadinya kepadatan di sejumlah titik jalur pantura Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Kolit Mawardi, RTV.